Oke, Bor, balik lagi di channelnya Elite Gaming ya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Oke, Bor, di video kita kali ini kita akan mainkan lagi game Ultraman Fighting Evolution 3-nya ya, yang kita seperti biasa kita akan mode mainkan mode survival ya, Bor ya. Di sini kita akan menggunakan si Ultraman Dyna ya. Ultraman Dyna bisa atau Evil Dyna di sini ada nggak sih? Kalau ada sih kita akan coba pakai dan kita akan coba tantang si Evil 3 ya, sesuai requestannya dari yang di sini kemarin. Evil 3 versus Evil Dyna katanya. Oke, kita akan coba, mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Evil Dyna ya. Evil 3 gitu kan. Gaskan. Oke, Bor, seperti biasa di sini kita sudah ada di pemilihan karakter dan mungkin ini Evil Dyna, ini Evil Dyna atau bukan sih? Karena kan si Dyna ada di sini, coy. Oke. Temen Dyna yang ininya ada ini kan. Oke, dan kalau yang ini kan mati Ultraman Dyna, kayaknya Evil Dyna yang ini lah. Nah, kalau saya salah boleh kalian luruskan aja, Bang. Oke, ini mode survival, kita mudah-mudahan ketemu sama Evil 3 ya. Kalau ada Evil 3 berarti sesuai harapan yang request. Jelas kan? Ini kira-kira gimana nih skillnya? Kita juga nggak tahu, coy. Ah, melawan Ultraman Taro pasti di kota ini, coy ya. Kita gaskan saja, coy. Tanpa pandang bulu saja ya. Kan? Wah, Ultraman Taro. Pasti di kota terus, coy. Oke, nih, awam nih. Jepret. Sabar. Sampai kalah kita, coy. Oi. Ah, kita dapat, coy. Sorry. Oh, kita kasih kombo-kombo aja, aduh. Anjir. Ntar kita mau dapet. Ah. Ini, mama nih. Jepret. Ah, bareng-bareng dong. Woi, sabar dong. Oh, dapat kan tuh. Apa nih, ultinya kayak gimana nih, coy? Gimana nih? Oke, oh benar ini Evil Dyna ini ya, coy. Aduh, kita kena, coy. Aduh, banyak, kita harus bisa ngehack, coy. Oh, kena ini, kita udah tewas gak? Tewas, anjir. Ngeri sekali ya. Evil Dyna kita tewas, anjir. Ngeri parah ini. Oke lah ya, ini sudah dikalahkan sama Ultraman Taro. Evil Dyna-nya nggak sekuat yang kita bayangkan ternyata. Udah ngerti ya kita ya. Oke, coy, kita kembali lagi ya. Tadi dikalahkan dengan Ultraman Taro di mode survival, anjir. Oh, kita lupa ini normal ya. Lebih kuat ya, Ultraman Taro-nya lebih kuat sih. Oke, sesuai requestan dari yang komentar kemarin, kita akan coba Evil Dyna melawan Evil 3 ya. Evil 3 di atas kan. Nah, ini boleh lah ya. Siapakah yang lebih terkuat, Bor, di sini? Coba cari dulu. Nah, di sini yang lebih cerah lah ya. Evil Dyna kita melawan Evil 3. Siapakah yang terkuat? Sama Ultraman Taro aja udah kalah, coy. Oh, ini dia, coy. Lebih GG Ultraman 3-nya ya. Nih, mama nih. Oke, mode santai saja, coy. Nih, jepret. Jepret. Oke, sabar gitu ya. Gitu. Oke, tuh, mama. Oh, belum apa-apa itu, coy. Oh, mama kamu sentitan. Woi, sakit, coy. Gak nyangka ya. Woi, sabar. Jepret. Oke, tuh campur-campur. Jepret. Oke. Evil 3-nya diam saja, coy. Kita kasih skill grab. Wah, actually skill grab-nya, coy. Oh. Apa dulu kita mundur, coy. Oh, ini dapat lagi, coy. Ini udah pasti langsung tewas ya. Oke, tewas ya tuh. Tewas. Evil 3-nya tewas sama Evil Dyna, Bro. Sombongnya, coy.
Oke, kita akan coba Evil 3 melawan Evil Dyna ya. Ini kita barusan Evil Dyna sudah, sekarang kita pakai Evil 3 nya coy. Tentunya melawan Evil Dyna. Di tempat yang sama lah ya. Tadi mode survival, aduh kita gagal ya, bikin kecewa dan kita langsung gaspol saja sesuai requestan aja coy. Karena pasti lama ketemu sama Ultraman Evil 3 nya kembali. Oh ini dia yang punya kita Evil 3 dan Ultraman Dyna, Evil Dyna juga coy. Lihat lagi ya. Sabar. Nah. Oke, tapi kalau sama kita lumayan GG nih gitu ya. Berarti kita sudah lumayan nih. Woi, wow, sabar. Woi, yo keren. Oke, udah mau penuh tuh barnya, coy. Yo keren. Oke, dapat lagi. Hai, sabar, coy. Kita kasih kill grab dulu, coy. Banting doang. Oh, enggak, sabar. Kita mau ini, coy. Oh, sabar. Jepret. Aduh, jepret. Kita jangan sampai tewas, coy. Sampai tewas. Tahanlah. Oh, bisa tahan dong. Oke, sama-sama nih kita ya. Oh, ayo ngadu gini. Oke, ngadu gitu. Oke, jamret. Oke, mama nih, jamret. Kita kasih lagi, paham coy. Waduh, malah kita di grab kayak gitu coy. Mantul ya. Kita kebobok, jamret. Sabar. Jepret, aduh, gagal coy. Jepret, ini dia akhir dari Evil Dyna ya coy. Dapat gak tuh? Dapat. Tewas lah ya. Berarti Evil Dyna sama Evil 3 sama-sama saja coy. Sama-sama kuat lah ya. Berarti sama-sama nih coy. Berarti kalau ada ikan bisa sama komputer sih bisa lebih adil ya. Oke lah bro, jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Jangan nggak panjang-panjang, kita cuma penasaran saja sesuai dengan requestan. Kalau Ultraman Evil Dyna versus Evil 3 siapa yang akan menang? Ternyata ya menurut saya sih sama-sama aja coy ya. Sama-sama kuat, dan kalau ada saja bisa sama komputer sih bisa kelihatan ya, bisa fair. Kalau kita yang pegang ya kalau kitanya bisa ya bisa menang ya bro ya. Kalau kita kalah ya bisa kalah juga bro. Jadi untuk tadi kita kalah juga di mode survival dengan Ultraman Dyna, berarti ya Pixel Ultraman 3 bisa lumayan kuat juga coy ya. Karena Ultraman 3 dulu pernah bisa ngalahin Ultraman Taro ya. Tapi yang namanya game ya bro ya, pasti ada menang ada kalahnya juga coy. Jadi seperti itu dulu lah untuk video kita kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Radiant Gaming ini biar bisa lebih berkembang lagi dengan cara klik like, subscribe, dan komentarnya juga boleh ya. Thanks for watching, saya Radiant Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye.